Selanjutnya, seperti yang telah kami janjikan di awal acara, sekarang saya akan berdua untuk memberikan pengumuman: siapakah di antara Bapak, Ibu, hadirin, terhormat, dan berbahagia pada pagi hari ini yang mendapatkan predikat sebagai pengguna busana adat terbaik. Betul sekali, buat tepuk tangan ya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Luar biasa keberagaman Nusantara, kekayaan adat Indonesia bisa kita lihat dan rasakan bersama hari ini. Sesar ya, Bapak dan Ibu hadirin sudah menggunakan baju adat dengan begitu cantik, begitu gagahnya, dan pada kali ini kita akan umumkan siapakah yang beruntung untuk mendapatkan predikat busana adat terbaik tahun ini. Ya, namun sebelumnya perlu kami informasikan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bekerja sama dengan Sekretariat Presiden, memilih undangan yang menggunakan pakaian atau busana daerah terbaik betul sekali sesar dan penilaian ini dilakukan terhadap bagaimana elemen tradisional diadaptasi dengan cara yang segar dan juga relevan dengan tren kontemporer serta mempertimbangkan penggunaan bahan tradisional dan modern secara efektif untuk itu semoga bapak ibu hadirin sudah siap karena sekarang saatnya kami mengumumkan siapa sajakah nama-nama yang mendapatkan predikat pengguna busana adat terbaik sarah untuk yang pertama, saya dan juga, hadirin boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemenang busana adat terbaik di ibu kota Nusantara yang pertama diraih oleh Ibu Dona Chandra Ginting. Lalu, berikutnya diraih oleh Ibu Muawifah Yuliana. Selanjutnya, Abi Manyuar Arlindito. Dan sekali lagi ingin kami ucapkan selamat untuk peraih busana terbaik diraih oleh Dona Chandra Ginting dan berikutnya Muayfa Yuliana. Lalu sekali lagi Bapak Abi Manyuar Lindiato serta yang berikutnya adalah Ibu Lilis Suryani. Dan ada juga Pemenang selanjutnya Bapak Edi Sofian dan Dr. Gigi Uswatun. Boleh berikan tepuk ya. tangan yang meriah. Boleh kami undang untuk berada, untuk maju biar terlihat seperti apakah busana adat yang dikenakan. Ya, betul sekali Cesar. Sekali lagi kami mengundang untuk dapat berdiri dan juga maju kepada Dona Chandra Ginting, Moifa Yuliana, Edi Sofyan, Dokter Gigi Uswatun dan juga Bapak Kanafi untuk dapat maju ke depan. Dan Bapak Silahkan. Ibu hadirin kami ya. berikan tepuk tangan apresiasi setinggi-tingginya. Dan sekali lagi baju adat yang terpilih pada tahun ini Bapak dan Ibu ini dinilai sekali lagi bagaimana elemen tradisional yang khas ini terus diadaptasi dengan cara yang segar dan juga relevan dengan tren kontemporer. Dan ini pun menunjukkan kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Menggunakan pakaian adat, menggunakan pakaian daerah sebagai identitas diri, identitas bangsa. Dan mencirikan ya bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bersatu. Iya, Cesar. Betul-betul semangat bineka tunggal ika kita rasakan pada pagi hingga siang hari ini. Ya, kita nantikan hadiah apakah yang akan segera didapat oleh mereka yang mendapatkan predikat sebagai pengguna busana adat terbaik biasa, ini penyerahan hadiah Bu sangat ada terbaik pertama ya. Saya sarno juga hadirin Bapak dan Ibu di Ibu Kota Nusantara. Dari dia Bapak dan Ibu sudah berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah apresiasi setinggi-tingginya. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin, pastinya kita berikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk mengabadikan momen ini, untuk bisa foto bersama, ya. berikan apresiasi. Satu lagi, pemenang tambahan ini ekstra ya, kejutan di hari yang tahun kemerdekaan, Ibu Lanyala Mataliti untuk bisa maju juga bersama para pemenang. Boleh berikan tepuk tangan meriah sekali ya. lagi Bapak dan Ibu. Agar hadiah lengkap apakah ini ya? Betul sekali dan lengkap rasanya luar biasa. Warna-warni Nusantara berada berdiri di hadapan kita semua ya, Cesar. Ya. Ini semakin membuat bangga kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia. Ya, Kita akan sama-sama segera mengetahui hadiah apakah nah, yang kiranya akan dibawa oleh para pemenang untuk itu, itu pula. Berikan tepuk tangan meriah ya, ini dia hadiahnya sudah masuk. Mari kita sambut hadiah yang akan mereka dapatkan mendapatkan satu sepeda. Pastinya ini bisa langsung sepedahan ya Cesar di ibu kota Nusantara dengan cuaca yang sejuk dan juga udara yang bersih, udara yang sehat. Ini pastinya semoga bisa betul-betul memberikan semangat baru di tahun ini di perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastinya Bapak dan okay. Ibu bisa kita lihat sudah siap hadiah yang akan diberikan kepada masing-masing pemenang pada pagi hari ini. Sebagai rasa jujur kami berdua Bapak Ibu sekalian kami sudah berada di sini sekitar empat hari dan sama sekali kami tidak merasakan bagaimana udara yang begitu panas justru sejuk. Bagaimana nah, polusi betul. sama sekali tidak ada? Setuju, Bahkan, saya, saya. ini sepertinya, kalau boleh, diberi kesempatan. Kami juga ingin naik sepeda di sini. Wah, apakah ini? Uh, ini ya sedikit kisi-kisi yeah. ya, untuk berikutnya pastinya Bapak dan Ibu nanti semoga ada kesempatan untuk betul-betul bisa bersepeda dan juga menikmati suasana ibu kota Nusantara yang begitu asri dan juga sejuk yeah. dan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin buat berikan tepuk tangan meriah ini dia para pemenang busana adat yang sudah berdiri dengan gagah dengan cantiknya dengan pemberian hadiah sepeda ya yeah. dan kita saksikan bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga hadir langsung memberi ucapan selamat kepada para pemenang. Boleh tepuk tangan sekali lagi, hadirin sekalian! Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu, buat berikan tepuk tangan meriah. Dan kami persilakan kepada para pemenang untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan sekali lagi, selamat Bapak dan Ibu, dan berikan tepuk tangan yang setinggi-tingginya untuk apresiasi busana adat terbaik tahun ini. Ya, sekali lagi, terima kasih. Ini sebuah apresiasi yang begitu tinggi, yang luar biasa, bukan hanya buat kami berdua, tapi seluruh hadirin, Bapak Ibu yang hadir, untuk merasakan bagaimana pertama kalinya upacara 17 Agustus diadakan di dua kota. Dan dengan demikian pula... Sepertinya tidak lengkap rasanya ya Cesar dan Bapak ya. dan Ibu hadirin jika kita tidak lihat juga bagaimana istimewanya perayaan di Jakarta. Ya. Dan setelah ini kami akan kembalikan kepada pembawa acara berikutnya. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Baik, kami langsung saja persilahkan kepada Dewi dan Jaya di Jakarta. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara. Ya, Pram dan juga pemirsa tadi mm -hmm. sudah kita, kita saksikan, saksikan ya. bersama rangkaian prosesi upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, pemirsa. Dan tadi Presiden dan juga istri dan juga berserta rombongan di Istana Negara IKN mm -hmm. telah meninggalkan lokasi upacara. Ya, saat ini ya. Mm -hmm. Beserta Wapres Maruf Amin dan juga uh, sang istri, Ibu Wuri Maruf Amin, Betul juga sekali. meninggalkan istana merdeka Jakarta karena memang di upacara peringatan detik-detik proklamasi atau ya pada hari ini peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 juga sekali. merupakan upacara kenegaraan terakhir untuk Ma Pak Ma'ruf Amin dan juga Pak Jokowi hmm, ya. baik bagi hmm. Presiden Jokowi Widodo maupun Wapres Ma'ruf Amin. Ada rasa haru, ya. Rasa haru ya. dan juga bangga akhirnya ini perpisahan kita ya mungkin ya mm -hmm. kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin mm -hmm. untuk mm -hmm. beberapa bulan ke depan lagi mm -hmm. sudah memimpin Indonesia hingga sejauh ini. Sepuluh bahkan... tahun uh -huh. dua periode. Mm -hmm. Betul sekali pemirsa. Mm -hmm. Ya pemirsa kalau kita kita rekap sedikit tadi Pak Jokowi juga sudah mengenakan baju adat yang tadi Fani mm -hmm. bertanya-tanya baju iya, apa dari sih pagi. sebenarnya. <laughs> Ternyata ini adalah baju kusin pemirsa yaitu baju khas Kutai Kalimantan Timur. Yang terinspirasi dari Kesultanan mm -hmm. Kutai Kartanegara. Betul sekali. Presiden mm -hmm. Joko Widodo uh, juga bertindak sebagai inspektur upacara atau irup di halaman Istana mm -hmm. Negara Ibu mm -hmm. Kota uh, Nusantara IKN. Baju Kustin ini sendiri kabarnya uh, atau uh, apa ya namanya secara filosofi sendiri Baju Kustin itu di... Uh, berasal dari kata kostum yang artinya kebesaran. Mm -hmm. Jadi, pakaian mm -hmm. adat tersebut umumnya dipakai oleh golongan menengah ke atas wow. dan biasanya kesultanan digunakan ya? betul kesultanan, mm -hmm. dan juga berfungsi sebagai pakaian resmi upacara pada masa kerajaan Kutai Kartanegara. Masih ingat doang sejarahnya, betul ya? Sekali. Tadi kita ketinggalan juga ada Pak Prabowo, Betul. Presiden Republik Indonesia terpilih kita juga mengenakan baju adat mm -hmm. ini, tapi asal Jawa Tengah mm -hmm. yang berwarna hitam lengkap dengan tambahan kain di bagian celana dan juga belangkon mm -hmm. di kepalanya pemirsa. Betul sekali. Sa saat ini kita menyaksikan pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mm -hmm. dan juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo mm -hmm. memasuki uh, bagian balairung ya, atau kita bisa sebut ini balairung. 79 tahun Indonesia, Nusantara Baru Indonesia. Ya, pemirsa. Oke. Okay. Prosesi rangkaian di IKN atau Istana Negara IKN ini telah mm -hmm. berakhir pemirsa dan akan dilanjutkan di Istana Merdeka mm -hmm. Jakarta dengan berbagai Betul. hiburannya di sana pemirsa. Ya tadi kita juga sedikit membahas ya mengenai pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tapi tidak hanya Pak Presiden saja, Pak hmm. Wakpresnya sendiri pun juga. Pak Maruf Amin juga menggunakan asal dari Pontianak, ya lebih tepatnya asal suku Melayu Sambas hmm. ya, dan hmm. ini adalah dua-duanya pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat. Uh, maupun juga pembesar dari wilayah Kalimantan. Tapi menariknya lagi, tadi hmm. pemirsa setiap tahunnya tradisi bagi-bagi hadiah hmm. untuk mengenakan baju adat terbaik dan terbaiknya. Tadi hmm. kita lihat beberapa ya. Sudah mendapatkan sepeda. Wow, akhirnya mendapatkan sepeda juga setiap tahunnya. Hmm -hmm. <laughs> Kalau misalnya kita ke sana ke IKN, mungkin kita juga bisa dapat sepeda ya, pernah ya? Harus dong. <laughs> <laughs> untuk dibawa masuk ke Jakarta, eh, dibawa ke Jakarta lagi ya. Hmm. Baik pemirsa, kita Special akan event. masih hmm. akan berlanjut pemirsa di segmen selanjutnya, tapi jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di ijus.